bertempat di halaman parkir Universitas Indonesia Salemba Jakarta Pusat, Kanit Binmas Polsek Senen Ibtu Samiono didampingi Panit 1 Binmas Polsek Senen Ibtu Samsuri, Kanit 2 Binmas Polsek Senen, dan Babinkam Tipmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi melaksanakan apel pagi Satuan Pengamanan atau Satpam. Di dalam apel tersebut, Kanit Binmas memberikan himbauan Kamtibmas agar Satpam bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Seorang Satpam harus berbuat sesuai standar operasional atau SOP. Pertahankan sikap, tampang, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengaman. Kegiatan apel tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan kartu tanda anggota Satpam atau KTA. Secara umum, semua harus memiliki KTA dan berpendidikan Garda Pertama, dan 27 Satpam ber-KTA Polda. Dalam pemeriksaan tersebut, terdapati 2 Satpam ber-KTA sudah habis masa berlakunya, dan diharapkan agar segera lakukan perpanjangan di Polda Metro Jaya. Jika kesulitan dalam pengurusan, dapat menghubungi Babinkam Tipmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi. Setelah pemeriksaan KTA dan seragam selesai, kegiatan pun dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris atau PBB. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.